gue baru jalan di Kota Padang dan selama gue di sini gue akan coba explore beberapa gunung. Gunung yang pertama itu ada Gunung Talamau, Singgalang, dan mudah-mudahan juga dapat Gunung Marapi. Nih teman-teman gue yang ada di sini mukanya udah familiar pastinya. Ada Mr. Alex. Halo guys. Yang di belakang ada Tommy, suaranya mana? Halo. Ada Pandi dan ada Mr. Gigi. Oke, mudah-mudahan di sini dapat kontennya keren, pemandangan, drone dan sebagainya. Pokoknya ikutin perjalanan gua. Explore Sumatera Barat. Cheers. Oke guys, kita baru sampai ke penginapan. Ini udah di daerah Pasaman Barat. Jadi rencananya kita nginap di sini satu malam dan besok paginya kita langsung mendaki Gunung Talamau. Nah, ini gua kasih tahu nih. Penginapannya seperti apa? Siapa tahu kalau kalian mampir ke sini bisa lihat-lihat dan juga bisa mampir di tempat yang sama. Ayo. Pilih kamarnya. Nih. Ini kamarnya. Nice and clean. Gimana teman-teman, perjalanannya lumayan? Oh, lumayan sekali. Lumayan. Alex, lumayan. Ya, perjalanan ke sini makan waktu hampir ya 3-4 jam lah ya. Tadi kita berhenti dulu makan siang, sekarang waktunya istirahat. Ini kamar yang mereka pakai. Gue mau kasih lihat kamarnya gue. This is my room. Dan di luar sini juga ada tempat kayak buat duduk nongkrong-nongkrong sambil bisa menikmati pemandangan dari lantai 2. Thank you drivernya, Bro Gigin. Thank you, Bro. Ini dia yang nyetirin kita sampai ke sini aman tentram. Alhamdulillah. Dan kita siap-siap buat besok pagi ya. Sip. Sikat. Pandi aman? Aman. Lanjut. Oke, jadi hari ini kita bakalan coba lagi packing barang, kita ngerapiin. Ada teman-teman yang harus nyiapin surat kesehatan. Gue udah siapin surat kesehatan. Kita rencananya bakal ke pos lapor dulu. Jadi kita hari ini kita beresin dulu semua registrasi. Jadi pagi-paginya itu kita langsung start dari sini langsung ke jalur pendakian. Jadi registrasinya kita kelarin di awal. Ini nama penginapannya Wisma Hayori. Si ibunya ini baik banget, begitu kita sampai langsung disediain kopi sama pepaya. Nih lihat nih. Jadi luar biasa. Morning gengs, kita udah siap-siap. Sekarang kita mau sarapan dulu. Abis itu kita langsung start ke jalur pendakian. Ini sarapan pagi. Ayo semua. Jangan bangun. Ini dia. Ini yang bakal menjadi sumber energi kita hari ini. Dimulai dengan nasi goreng. Makan dulu guys. Ibu, kita permisi dulu Bu. Ya, terima kasih Bu. Sampai ketemu lagi. Semoga doakan kami selamat di perjalanan ya Bu. Itu yang namanya Bu Yen, si ibu yang jaganya di sini. Kemarin dia yang nyambut kita, udah kayak ngasih welcome yang sangat hangat, dikasih pepaya sama kopi. Itu tadi ibunya tuh, Bu Yen. Sebelah sini itu pos lapornya. Jadi kemarin malam kita udah datang ke pos lapornya, kita ngurusin semua registrasi, kita juga ada di briefing. Jadi ada beberapa hal di sini yang memang ada dibilang istilahnya kayak pantang ya, yang harusnya yang kita selalu kalau pas mendaki itu kan memang tuh kayak harus tetap selalu jaga kebersihan, nggak bawa tisu basah, bawa turun sampah, banyak lagi ya hal yang kemarin ya Bang Gigin ya, iya, yang dibicarain. Dan ada yang seingat gue tuh ada beberapa hal yang gue juga baru dengar, ternyata kalau pas nanti di puncak kita nggak boleh tidur kakinya ngarah ke gunungnya. Jadi pokoknya usahain kalau pas bikin tenda nanti posisi tidurnya kakinya jangan mengarah ke gunung. Terus juga di sana tuh ternyata sepanjang jalan di sini ada kayak air kayak sungai
juga bisa mandi, tapi jangan bawa sabun dan shampoo. Iya. Jadi kayak untuk bersih-bersihnya yang berbusa-busa lah. Ya, pokoknya intinya yang berbusa-busa. Jadi kemarin malam kita briefing. Jadi tuh sebenarnya kemarin kita mau datangnya itu sore, tapi karena ada keperluan kita juga harus kayak belanja-belanja, logistik dan sebagainya. Jadi kita cuma bisa nyampenya malam. Nah, ini sekarang lagi nunggu teman, kita mau naik ke atas dan kita mulai start pendakian lewat jalur Pinaga. Gila ini digas terus kagak direm sama si Bang Gigin. Bang, ini shock breaker aman nih Bang? Aman? Gue udah mental-mental nih dalam mobil nih. Ini teman-teman gue yang bakal nemenin naik Gunung Talamau, ada Tommy, ada Bro Fadli, Gigin, Pandi, dan juga Alek. Oke, mari kita berdoa teman-teman, semoga diberikan kelancaran, keselamatan, cuaca yang baik, kontennya kece, dan kita bisa kembali dengan selamat. Oke, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Talamau, Rancana! Oke, kita mulai trekking, ini sekarang jam 7.43, timernya udah berjalan 10 detik. Dan ini di ketinggian 463. Jadi ini adalah pendakian pertama gua di Sumbar. Gua rencananya selama di sini bakalan coba beberapa gunung, start dari Gunung Talamau dan rencananya bakalan lanjut ke Gunung Singgalang, dan kalau masih ada waktu lagi mau naik ke Gunung Talang atau Gunung Marapi. Tapi kayaknya sih lebih ke Marapi. Tapi masih agak-agak galau sih. Kemarin juga ada teman-teman yang bilang kalau Talang juga enggak kalah kerennya. Jadi selama gue di sini, gue nggak cuma mendaki aja, tapi gue juga bakalan nih review jam tangan yang gue pakai ini, namanya Garmin Fenix 7X Sapphire Solar. Nah, teman-teman tuh sebenarnya banyak yang nanya di vlog gue pakai jam tangan apa sih? Yang sebelumnya gue pakai itu namanya Garmin Fenix 6X, tapi ini yang terbaru Garmin 7X Sapphire Solar. Jadi nanti gue bakalan kasih tahu fitur-fitur yang keren-kerennya yang ada di sini, kelebihan-kelebihannya, dan juga experience gue pakai jam tangan ini. Pokoknya ikutin aja vlog gue. Bro Fatli, Gunung Talamau itu gunung tertinggi di Sumbar. Sumbar. Sumatera Barat. Oke, dan selama di sini biasanya wajib pakai local guide ya katanya. Kalau buat yang perdana semua wajib. Wajib pakai local guide. Ada yang pernah naik, ya udah. Oh, biasanya boleh dikasih gitu. Spot paling indah. Spot paling indah sekarang Telaga. Yang di namanya si Raja Wali Putih itu. Raja Wali Putih. Kawasan Padang Sidenjano. Nanti kita buktikan sendiri seperti apa kerennya Raja Wali Putih yang diceritakan Bro Fatli. Tapi kalau ngeliat-liat dari vlog orang yang gua nonton sih emang keren sih. Jadi kayaknya begitu nyampe itu kayak udah dapat view yang luar biasa, dan kita bisa bikin tenda itu persis di sebelah telaganya. Apa sih telaga? Telaga apa danau? Jatuhnya telaga. Jatuh telaga ya, karena kalau danau kan terlalu luas ya. Luas. Jadi itu ada kayak telaga persis di atas puncaknya, dan ini ketinggiannya itu paling tingginya di 2982. Woi, enak banget nih yang pakai day pack doang nih depan nih. Menang banyak Tommy. Banyak tapi maju atau bawah terus nih. Punggung menang, dengkul kalah. Ya, punggung menang tapi dengkulnya. Lo tukeran sama yang Alek pakai. Alek itu tukerannya. Ya bang. Nih, Alek sepatu baru, kasih lihat Alek. Yeah. Widih, mamer. Yeah. Sama nih sama gua. Banyak yang pakai North Face lo di sini lo. Yoi. Gila ini.
Sultan. Tim gua, tim Sultan semua nih. Sultan ini. Nih. Dia North Face dong. Iya. Nih, kemana nih? Punya gua. North Face. Woi, Tommy juga North Face. Alek. Iya. North Face semua. Waduh, nanti Fadli ya. Kebagian ya Fadli. Amin. Kok gua insecure ya? Nanjaknya lumayan nih. Dari tadi ke atas. Wah, belum ketemu bonusnya. Belum ada bonus. Wih, nanjaknya lumayan. Lumayan. Berasa nih. Gak ada bonus. Gila ini dari awal sampai ke titik ini. Masih nanjak lagi, belum ada bonus. Ini belum pintu rimba ya? Belum, perkebunan masih. Ini perkebunan aja kayak gini. Belum masuk pintu rimba. Ini jam 8.15. Di ketinggiannya 5.97. Kita udah jalan 32 menit. Dan masih terus nanjak. Luar biasa. Mana nih? Gerah. Sombong lu. Pak kamera aja. Halo. Kalau ke pintu rimba. Ya. Ini nanjaknya sih berat sih kalau buat ke pintu rimbanya aja. Wih, dakinya sih lumayan banget. Ini persis di belakang gua. Sana ada kayak bangunan. Nah, itu dia tuh. Namanya Pos Harimau Campo. Luar biasa. Pendakiannya. Wih, awalnya aja udah kayak gini nih. Oke, di sini informasinya Pos Harimau Campo 710 mbpl. Sekarang jam 8.33, kita udah jalan 50 menit di ketinggian 673 kalau di jam tangan gua. Di Garmin 7X ini selain bisa buat ngerekord pas lagi hiking, di jam tangan ini tuh dia ada beberapa fiturnya. Ini bisa disetting sendiri kayak halaman per halaman. Dan ini udah touchscreen nih, gua bisa scroll ke atas ke bawah. Nah, di halaman ini aja udah gua setting, ada jam, timer, ada heart rate, distance, sama ada kayak elevasi, kayak graf gitu loh, jadi ada ketahuan tingginya. Nih halaman kedua gua setting itu kayak peta. Nah, di sini kayak sekarang udah gua input tuh Pos Harimau Campo. Jadi itu ada kayak merah-merah itu kayak semacam rute yang bisa lu save nanti sepanjang jalannya, lu bisa lu save dan lu bisa share ke teman-teman yang juga pakai Garmin atau pakai kayak semacam GPS. Halaman ketiganya ada informasi lain. Ini juga ada jam, kekuatan sinyal GPS, kalori yang lu bakar. Terus ini ada kompas. Ya intinya ini fitur-fitur ini bisa lo kayak setting sendiri gitu. Dan ini yang kayak tadi, kita startnya di 464, kita udah sampai di titik 673 dan jalannya di 53 menit. Ini dia jam tangan Garmin Fenix 7X Sapphire Solar. Kita mau istirahat dulu di Pos Harimau Campo. Ini teman-teman lagi pada istirahat, duduk, ada juga yang lagi foto-foto. Dan cuaca saat ini sih lagi menurut gua oke banget ya. Tapi kita lihat, nggak tahu cuaca berikutnya siang ke sore, yang katanya sih pada bilang bakalan hujan.
So, we'll see. Mudah-mudahan tetap bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sekarang kita start lagi. Ini sekarang jam 9.07 di ketinggian 672. Yang berikutnya adalah pintu rimba. Kita belum masuk pintu rimba dari tadi. Baru lewat apa namanya? Ladang kebun doang. Kebun sawit. Ya, dari tadi itu kita baru lewat kebun sawit dan kita belum masuk pintu rimba sama sekali. Mana teman-teman? Suaranya aman, biasa. Alah, gaya lo. Lo percaya gak omongan si ini nih? Enggak. Hah? Kurang percaya saya. Lo tuh udah mulai lemah, bro. Akuin aja. Kalau Bang Gigin sih masih oke. Patli sih oke lah. Dia warga lokal. Karena Alek ini sudah punya pacar sekarang. Widih. Sebelumnya lagi bucin ya? Nah, lagi bucin-bucinnya. Sama sih kayak gue. Wih, gile. Ini jalan di sini kece banget tuh, kelihatan puncak Talamau dari sini. Ada terjun ya dari sini. Salah satu kelebihan dari jam tangan ini adalah fitur yang pakai solar panel. Jadi kalau cuacanya lagi cerah kayak gini, lu bisa ngelakuin aktivitas kayak lagi olahraga, lagi lari, lagi hiking, sepedaan, apalagi ya. Ya pokoknya aktivitas yang di luar, ada cahaya matahari kayak gini, jam tangannya juga bisa sekaligus ngecas. Pokoknya itu fitur yang menurut gue penting banget. Jadi baterainya tahan lebih lamanya kayak GOX. Dan juga kaca yang ada di sini udah pakai namanya kaca safir. Jadi nggak gampang kena goresan. Karena terutama buat orang yang kayak gue itu, kalau pakai jam tangan itu rada teledor, senggol sana, senggol sini. Jadi kalau nggak kacanya safir, gue yakin banget tuh, gampang banget tergores. Izin numpang lewat ya Bu. Ya sehat selalu. Agrowisata. Apa? Agrowisata. Iya. Agrowisata di sini ada pokat dan ladang. Tadi kita juga melewati apa namanya? Padi. Padi. Ladang. Sawit. Iya. Yeah. Sawit. Ya. Jadi sebelum masuk pintu rimba ini dapat agrowisata dulu ya? Agrowisata dulu. Kalau di Kerinci dapat apa? Kebun kentang. Kentang, kebun teh. Kebun teh. Ketek menyusu ke bundo, gadang menyusu ke alam. Artinya? Yang artinya? Kecil kita menyusu diajari sama ibu, besar kita belajar sama alam. Widih. Wih, nyolong dari mana tuh? Sekolah alam yang ada di Payakumbuh. Oke. Wah, keren. Boleh juga Tommy ini. Ternyata bukan kaleng-kaleng. Iya. Yeah. Tapi kaleng rombeng. Gua tuh pas dapat apa 100k YouTuber. 100k itu gua kasih giveaway. Itu hadiah utamanya itu tuh kayak dari TNF. Persis kayak gini. Waduh. Yang dapat orang Kudus. Siapa tahu nanti gua bikin giveaway lagi. Oke, kalian yang berikutnya. Saya ikut. Saya ikut. Walaupun itu minim untuk dapat. Lumayan loh, carriernya harganya GOX. Sekarang yuk, sampai Bumi Selasa jam berapa? Mau dibikin giveaway? Ya, sampai Bumi Selasa jam berapa? Kita sampai Bumi Sarasa jam berapa? Ini sekarang jam berapa? Jam 9. Jam 9, 9.24 Jam 3.30. 3.30 sore? Iya. Padli, kita tebak jam berapa nyampe Bumi Sarasa? 5.15. Bang Gigin? Jam 4.15. Pandi? Gua sih jam 4 pas. Nah, gitu jam 4 pas. Ya. Lu jam? Setengah 5. Ya udah, gua setengah 6. Kita pikirin nanti siapa yang bakalan jadi pemenang giveaway. Tapi gua belum tahu nih hadiah giveaway-nya apa. Tapi gua kasih nanti hadiah dari The North Face Indonesia. Curang. Kita ambil angle dulu di sini ya. Kita ambil angle dulu di sini. Akhirnya nyampe di sana kita again jam 4.30. Curang. 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 Curang.